peluang pekerjaan sambilan sambil belajar agak tidak terdapat peluang itu untuk kami mengaut untuk bekerja sambil belajar di sini. Okey, bagaimana pula dengan sesi pembelajaran di universiti? Difahamkan Ashman berada di Swinburne, betul? Ya, betul. Sesi pengajaran saya hanya sempat berada dalam kelas pada 3 minggu terawal saja. Kemudian selepas itu semua sesi berada dalam dilakukan secara online di atas talian. Dan kami dikabarkan semester kedua, iaitu semester yang akan datang pada bulan Ogos ini, juga akan dilaksanakan menerusi online. Agak mengecewakan di situ sebab saya terbang dari Malaysia datang ke sini 3 minggu selepas itu terus di lockdown dan tidak mendapat pengalaman yang mana saya inginkan untuk yang saya ingin dapatkan di Australia di sini. Okay. Ashman, bagaimana ia beri impak ya, terutamanya kepada pelajar asing seperti Ashman, rakan-rakan Ashman, kerana seperti yang dikatakan Ashman tadi, ramai juga yang perlu bekerja sambilan untuk menampung kehidupan di sana sementara belajar pada masa yang sama. Jadi pengalaman Ashman ketika ini difahamkan mungkin baru sampai ke Melbourne lepas tu lockdown, bagaimana perasaannya? Perasaan tu sangat mengecewakan sebab kita datang ke sini untuk menerima pembelajaran yang berbeza ataupun yang lebih baik di Australia, tapi bila sampai di sini pembelajaran hanya menerusi komputer. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Yang Berhormat Dato' Sri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Menteri Belia dan Sukan. Yang Berhormat Anneli Jemaah Menteri, Yang Berbahagia Dato' Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara, pegawai-pegawai kementerian, seterusnya barisan fellow perdana yang saya raikan, daripada jemputan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Seluruhnya. Belum ada lunch. Syukur Alhamdulillah dapat kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama bagi menyaksikan satu lagi peristiwa bersejarah, iaitu majlis penyerahan peserta fellow perdana pada semua ahli jemaah menteri untuk tahun 2020 ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tok Rizal Marikan dan seluruh keluarga Kementerian Belia dan Sukan kerana telah pun meneruskan program fellow perdana dan fellow korporat pada tahun ini. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, program fellow perdana ini telah memasuki edisi yang ke-8 semenjak program ini dimulakan pada tahun 2013. Pada ketika itu, Saudara Khairi Jamaluddin ada di sini, yang merupakan Menteri Belia dan Sukan, dan saya juga telah menerima kumpulan pertama fellow pada waktu itu. Syukur Alhamdulillah, kesemua alumni fellow perdana di bawah seliaan saya kini telah pun bekerja di sektor swasta dan kerajaan. Bahkan ada juga yang telah melanjutkan pelajaran mereka sehingga ke peringkat PhD di universiti yang terkemuka di dunia. Di samping itu, saya juga telah mengadakan pertemuan secara tidak berkala bersama dengan mereka-mereka ini bagi mendapatkan pandangan dan juga input mengenai apa yang kerajaan boleh bantu, terutamanya bagi golongan belia. Pada hemat saya, program fellow perdana ini telah berjaya menunjukkan keberhasilannya. Ada yang telah menjadi menteri, ataupun sekarang ini jadi mantan menteri. Ada yang terlibat secara aktif di bidang politik, di NGO. Ada yang telah pun mengusahakan bisnes startup sendiri. Dan ada juga kini sedang berkhidmat bersama menteri
sebagai pegawai khas. Pokoknya program ini merupakan platform yang terbaik pada anak muda yang terpilih untuk mengasah bakat kepimpinan yang sedia ada dan juga mempersiapkan diri mereka untuk mengharungi cabaran pada masa yang akan datang. Peserta bakal mengalami sendiri bagaimana jentera pentadbiran kerajaan menggubal dasar-dasar baru dan juga membuat keputusan pentadbiran yang memberikan kesan kepada rakyat dan sekaligus menjadi pengantara untuk menjelaskan prosedur itu kepada umum, khususnya generasi muda. Saudara-saudara sekalian, kerajaan pada masa kini akan mengutamakan pembangunan generasi muda dalam semua aspek pembangunan, termasuklah yang berkaitan dengan pembangunan modal insan. Seringkali saya tegaskan bahawa kerajaan melihat generasi muda sebagai generasi yang menentukan kelangsungan pembangunan masa kini dan perlu dilibatkan dalam proses pembangunan dasar. Bagi kerajaan dalam nak merealisasikan hasrat tersebut, kompetensi utama yang harus dibangunkan dalam pelaksanaan program-program pembangunan belia termasuklah kemahiran kepimpinan. Dan setiap belia harus memiliki ciri kepimpinan yang baik, paling kurang belia harus juga mampu memimpin diri sendiri. Belia yang mampu memimpin diri sendiri bukan saja tidak terjerumus atau menjerumuskan diri dengan kegiatan yang tidak sihat, sebaliknya mereka akan menjadi rakyat yang patriotik dan mampu menyumbang khidmat bakti pada masyarakat, menerusi budaya kemasyarakatan dan kesukarelaan yang tinggi. Selain kemahiran kepimpinan, program pembangunan belia juga harus menekankan aspek soft skills. Soft skill yang diperlukan termasuklah kemahiran pengurusan, kemahiran berkomunikasi dan juga hubungan perseorangan. Keterampilan diri, kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya. Dan setiap kemahiran yang dipelajari perlu ditambah baik dan digarap semula mengikut acuan yang tersendiri dengan memberikan nilai tambah ataupun value added knowledge pada setiap kemahiran tersebut mengikut bidang dan juga minat masing-masing. Saya yakin menerusi program fellow perdana ini, semua peserta yang terpilih akan mendapat pengalaman latihan kepimpinan. Gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk mempelajari sebanyak mungkin kemahiran-kemahiran tersebut dan kongsikanlah kemahiran berkenaan ini dengan rakan-rakan di luar sana yang mungkin tidak bernasib baik untuk terpilih menyertai program latihan kepimpinan belia aras tertinggi ini. Suka saya nasihatkan pada semua rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, sepanjang tempoh fellow ini, latihlah mereka ini dengan sebaik-baiknya seperti anak kita sendiri. Tunjukkanlah tauladan yang baik dan berikanlah pengalaman yang ada yang tidak ternilai kepada mereka ini. Pada masa yang sama, saya percaya bahawa fellow yang terpilih ini adalah di kalangan mereka yang terbaik serta datang dengan penuh aspirasi dan iltizam. Jadi marilah kita dengar suara anak-anak muda ini dan jadikanlah aspirasi tersebut sebagai sebahagian daripada pandangan penting dalam proses kita dalam menggubal dan merencana polisi-polisi baru kerajaan. Bagi tujuan tersebut, suka saya memaklumkan pada semua ahli Jemaah Menteri, salah satu tugas utama fellow yang ditempatkan bersama dengan menteri-menteri kabinet, selain daripada mereka ini mendapat pengalaman bertugas sebagai eksekutif intern, mereka juga dipertanggungjawabkan untuk menyedia dan membentangkan cadangan kertas polisi berkaitan dengan kementerian masing-masing. Kertas polisi ini boleh digunakan sebagai salah satu input dalam nak merangka inisiatif-inisiatif baru di peringkat kementerian. Salah satu contoh polisi paper yang lahir daripada gagasan idea peserta fellow perdana tahun 2019
adalah program biodiesel. Program biodiesel ini dalam sektor pengangkutan membantu memacu ekonomi yang secara tidak langsung meningkatkan permintaan minyak sawit domestik dan mengurangkan import diesel. Dan susulan daripada cetusan idea ini, kerajaan telah pun melancarkan program biodiesel B20 pada bulan Februari 2020 yang lalu dan akan diteruskan di bawah pentadbiran baru kita yang ada sekarang. Saya dimaklumkan selari dengan situasi pasca pandemik COVID-19, keutamaan penyertaan peserta untuk program fellow pada tahun ini adalah terdiri daripada kalangan graduan berbanding siswa dengan peratusan 70% graduan dan 30% lagi adalah siswa. Fellow pada tahun 2020 ini akan melibatkan seramai 82 orang belia, di mana 58 orang adalah graduan dan 24 adalah siswa. Saya juga amat berbangga apabila mengetahui bahawa 42% daripada kalangan fellow ini datang daripada latar belakang keluarga B40. Justru saya ingin mengucapkan jutaan tahniah pada semua peserta fellow, saudara dan saudari semua adalah anak-anak muda yang terpilih daripada 637 orang yang telah memohon untuk menyertai program ini serta 298 orang yang memohon fellow korporat. Saya yakin dan percaya saudara dan juga saudari akan menggunakan peluang ini untuk menunjukkan potensi dan membuktikan kemampuan diri sebagai menyahut peluang menjadi sebahagian daripada peserta program ini. Saya ingin mengingatkan bahawa saudara-saudari juga merupakan jurucakap tidak rasmi kerajaan. Dan saya menyeru agar saudara-saudari dapat menjadi perantara di antara kerajaan dan golongan belia di luar sana, terutamanya dalam menyampaikan fakta dan polisi kerajaan, terutamanya dalam memerangi wabak COVID-19 serta memulihkan ekonomi negara kita pasca pandemik. Saudara dan saudari juga bertuah kerana berada dalam pasukan kerajaan dalam usaha untuk memerangi wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Ini satu cabaran yang kita tahu amat sukar tetapi mampu diatasi jika seluruh jentera kerajaan kita berganding bahu. Akhir kata, saya berharap semua fellow akan dapat bekerjasama secara erat bersama dengan menteri mentor masing-masing. Gunakanlah peluang ini untuk meningkatkan pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan proses pentadbiran kerajaan dan korporat. Harapan saya buat para belia terpilih yang juga merupakan bakal pemimpin negara, inilah masanya untuk saudara dan saudari menonjolkan kualiti dan kebolehan diri masing-masing kerana peluang seumpama ini hanya hadir sekali saja dan mungkin tidak akan berulang kembali. Jadi gunakanlah peluang ini dengan sebaik-baik mungkin khususnya untuk membantu merencana idea-idea baru yang segar dalam usaha kita untuk membangunkan negara. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Allah Maha Nazri yang ucapkan sebentar tadi. Mari kumohon yang Allah Maha Nazri untuk berserta dan sebentar bagi menyaksikan acara simbolik penyerahan program fellow perdana ini. Menteri menyebut yang berhormat dan Rizal Medan dan Amerikan untuk bersama-sama dengan Allah Maha Nazri yang sebentar. Fellow Perdana kepada Yang Maha Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Hajjah Yazdi, Perdana Menteri, diperkenalkan CYJ, University of London. Seterusnya dijemput Syahrwati Chatri, Oregon State University.
dijemput Nurul Aina Hayati binti Muhammad Syahrir alaik Muhammad Syahrir University of Nottingham. Kami dijemput Harmina Ko, anak perempuan Mahir Seh, Universiti Malaysia Sarawak. Dr. Muhammad Razi bin Makcibin, Menteri Kanan Pendidikan. Diperkenalkan Siti Nurul Aisyah bin Zul Zaidi, Universiti Malaya, Muhammad Nur Anas bin Rosli, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan Muhammad Nur Azhar bin Ghazali,
Fellow Perdana kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Chandy, Menteri Pertanian dan Industri Makanan. Fellownya adalah Amir Aizad bin Jifidin, University Kuala Lumpur Business School, dan S. Warren, anak lelaki Madiah Ladan, University Malaysia Sarawak. Perkenalkan Fellow Perdana kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri Jabatan Perdana Menteri Bagi Ekonomi. Diperkenalkan fellownya bernama Muhammad Aslam bin Adnan dari Universiti Utara Malaysia dan Muhammad Nur Ikmal Hakim bin Irwansyah dari Universiti Malaya. Seterusnya, Fellow Perdana kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Diperkenalkan Azwindan, anak lelaki Balachandran, University of the West of England, Bristol. Zulhilmi bin Zabri, University Teknologi Mara. Dan Muhammad Najib Ashraf bin Makbul, University Sains Islam Malaysia. Diperkenalkan Fellow Perdana kepada Yang Berhormat Datuk Saifuddin bin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Mampu Media. Fellow yang bernama Nur Rauda Ibrahim dari Universiti Teknologi Mara, Muhammad Ali Iqmal bin Muhammad Anwar dari Universiti Pendidikan.